Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Abednego. Salam sejahtera, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Yes, siapkan hati dan pikiran kita, lanjut. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Yuk, baca petunjuk mengerjakan tugasnya ya. Sediakan satu buku bergaris, tulis judulnya Buku Tugas Pendidikan Agama Kristen. Kerjakan seluruh tugas-tugas itu di dalam buku tersebut. Baca seluruh materi sampai selesai ya. Baca pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian foto hasil tugas kalian untuk dikirim nanti. Pelajaran kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Tujuan kegiatan kita adalah mengetahui, memahami, dan memaknai ibadah yang berkenan kepada Allah, serta menuliskan kegiatan harian di rumah selama pandemi yang termasuk sebagai ibadah. Kalian pasti sudah membaca ya, Roma 12 ayat 1-2, Yakobus 1 ayat 26. Ibadah sejati itu sebenarnya adalah hubungan pribadi Tuhan dan manusia. Kemudian datang ke gereja, berdoa, menolong orang lain. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Etimologi atau asal kata ibadah adalah abodah dari bahasa Ibrani dan kata ibadah dari bahasa Arab. Pengertian ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Itu artinya ya. Ibadah itu sesungguhnya adalah ungkapan rasa hormat kita kepada Tuhan, ungkapan rasa syukur, pujian, sukacita. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah mengasihi dan memelihara serta menyelamatkan hidup kita. Itulah ibadah kita, teman-teman. Kapan ibadah dimulai? Yaitu dari Taman Eden ketika Adam dan Hawa mengajari anak-anak mereka untuk mengadakan persembahan kepada Tuhan. Dan mereka sendiri mengadakan komunikasi dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Itulah ibadah pertama kali dari Taman Eden. Ibadah lebih luas adalah perilaku sehari-hari dalam lingkungan kita, melakukan kebaikan kepada orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, apakah kalian sudah melakukannya itu? Pasti kalian sudah melakukannya ya, khususnya pada masa pandemi ini. Oke, tugas kita yang pertama adalah menulis Roma 12 ayat 1-2 dengan menggunakan pensil dan ditulis dengan huruf tegak bersambung. Tugas yang kedua adalah membuat tabel seperti contoh ini. Kemudian tuliskan perbuatan di rumah yang termasuk ibadah. Misalnya berdoa, membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, buat sebanyak 10 ya. Dan kemudian setelah itu kalian foto untuk dikirimkan. Setelah kalian mengerjakan semua tugas itu, silakan unggah foto kalian melalui link ini. Pastikan semuanya sudah oke ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.